Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kangkarta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kangkarta Official. Halo semuanya, kali ini akan lagi ada di Museum Indonesia loh. Museum Indonesia masih ada di area kawasan TMII. Untuk harga tiketnya Rp15.000 per orang. Dan jam operasionalnya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ini bagian depan dari museum. Indah bukan? Banyak sekali orang-orang berfoto di depan sini, tapi kebanyakan orang tidak banyak yang masuk. Museum Indonesia adalah museum antropologi dan etnologi yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Museum ini berkonsentrasi pada seni dan budaya berbagai suku bangsa yang menghuni Nusantara dan membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Museum ini bergaya arsitektur Bali dan dihiasi beraneka ukiran dan patung Bali yang sangat halus dan indah. Museum ini menyimpan koleksi beraneka seni, kerajinan, pakaian tradisional, dan kontemporer dari berbagai daerah di Indonesia. Museum ini dirancang sebagai bagian dari kesatuan Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, bertujuan sebagai pusat informasi dan pembelajaran mengenai kebudayaan Indonesia. Sebagai satu perhentian untuk belajar mengenai Indonesia, museum dan keseluruhan kompleks TMII dibangun dan kemudian diresmikan pada tahun 1975 atas prakarsa Ibu Tien Soeharto. Museum ini dihiasi berbagai ornamen dan patung Bali dan bergaya arsitektur Bali yang sangat indah. Emang indah sih. Beberapa gapura besar bergaya padu raksa dan candi bentar atau gerbang terbelah khas Bali. Demikian pula beberapa menara sudut menghiasi komplek museum. Taman dan bangunan museum mengambil tema kisah Ramayana. Misalnya jembatan menuju bangunan utama berbentuk ular naga dan wanara, pasukan kera yang membangun jembatan menuju Alengka. Kita akan memasuki ruang pamer lantai pertama bertema Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu jua. Bagian ini menampilkan pakaian tradisional dan pakaian pernikahan dari 27 provinsi di Indonesia. Jumlah provinsi Indonesia tahun 1975 sampai 2000. Ruang pamer ini menampilkan berbagai kesenian khas Indonesia seperti beraneka ragam tari, wayang, dan gamelan, serta lukisan kaca bergambar peta Indonesia. Pameran ini menampilkan kekayaan dan keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai bahasa, tradisi, agama, budaya, adat istiadat masyarakat Indonesia.
Nih, selain alat tradisional, ada juga barong dan kuda. Nih, ini dah barongannya. Keren banget ya. Nih, barongnya warna keemasan. Akan sedikit aneh, kenapa wisatawan tidak ada yang masuk ke dalam? Hanya kita berdua. Kebanyakan orang hanya berfoto di depan saja. Padahal di dalamnya lebih megah daripada di luar. Memang di luar seperti Bali, tapi di dalamnya penuh sejarah yang wajib kita ketahui. Nah, di sini ada angsa dan ukirannya. Ada pula topeng-topeng. Ada yang putih, merah, dan hijau, serta wayang golek. Di sini ada wayang goleknya 1, 2, 3. Ada 3 gebogan ya. Dan ini topeng dari Nusantara. Ada yang dari Cirebon, ada juga dari Bali. Nah, ini adalah topeng Bali raksasa. Nah, di sini ada alat musik tradisional Nias Sumatera Utara, yaitu arumba dan anumba. Iya kah benar? Selain itu ada kendang, saron, gong. Nah, ini adalah ketukan nadanya, kalian bisa coba. Ada juga angklung, sepertinya bisa dimainkan. Pokoknya di sini tertata rapi ya. Yang ini adalah alat musik, sepertinya alat musik khas Bali. Keren banget sih ukirannya, ada naga-naganya gitu. Nah, itu adalah lukisan 45, berarti kemerdekaan ya. Dan di sini ada wayang golek. Nih, berjejer wayang golek. Di sini ada topeng. Topeng ialah suatu alat yang dipakai sebagai penutup muka yang umumnya menggambarkan wajah manusia, binatang maupun makhluk lain. Di sini juga ada Hanuman. Dalam cerita Ramayana, Hanuman adalah putra Batara Guru dengan Dewi Anjani. Postur badannya menyerupai kera putih. Ia memiliki jiwa patriot dan sangat sakti. Selain Hanuman, ada juga Rama. Rama adalah tokoh utama dalam cerita Ramayana, seorang pangeran dari kerajaan Dasarata. Memiliki istri Dewi Sinta. Rahwana adalah tokoh antagonis dari cerita Ramayana, anak dari Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi, terlahir dengan wujud raksasa karena kesalahan orang tuanya. Laksamana, tokoh kesatria Ayodhya, adik Rama, satu ayah beda ibu, memiliki watak halus, setia dan tidak dikenal takut. Tari Serimpi, suatu jenis tari klasik Keraton Yogyakarta yang melukiskan cerita Jawa kuno dengan diiringi musik gamelan. Tari ini selalu diragakan oleh 4 penari putri. Di sini juga ada merchandise atau tempat souvenir buat oleh-oleh. Nah, tempatnya ada di dekat pintu keluar. Ini dia. Kalian bisa membelinya. Jangan ngambil ya, ngambil harus bayar. Di sini ada lukisan kaca, lukisan wayang. Masih pewayangan, teman-teman. Nah, di sini juga ada topeng, topeng Bali raksasa. Terus wayang kulit, wayang suluh namanya. Dan ini
deretan patung-patung serta wayang kulit. Banyak sekali wayang di sini. Wayang kulit dari berbagai nusantara. Ada juga alat musik. Tuh alat musiknya ya. Masih melanjutkan perjalanan di setiap sudut Museum Indonesia yang sangat megah dan sangat luas. Di sini ada topeng. Topengnya keren banget, warna putih dan warna merah. Ini adalah topeng Barong Landung. Yang ini adalah Ganesha, seperti naga ya. Nah, di sini juga ada masih banyak lagi alat tradisional, musik tradisional maksudnya. Dan ini adalah lukisan kaca. Keren banget sumpah. Lantai 1 Bhinneka. Dan khas ala Bali gitu. Serta di sini juga ada baju adat dan baju adat pernikahan di Nusantara. Keren kan? Pokoknya di sini tuh banyak sekali. Ini masih baru sedikit. Nanti kita berkeliling. Nah, kalau yang ini baju pengantin adat Bali dan Jawa Timur. Nah, ini yang Bali ya, teman-teman. Yang biru ada emas-emasnya gitu. Maksudnya keemasan, bukan emas-emasnya. Nah, itu dari Jawa. Yang ini dari Nusa Tenggara Timur. Yang itu dari Nusa Tenggara Barat. Beda ya. Yang ini adalah Nangro Aceh Darussalam. Wah, keren. Yang ini dari mana ya? Sumatera Utara. Yang ini Sumatera Barat. Tuh. Keren banget. Yang biru ini dari Riau. Mereka lagi duduk. Yang baju merah dari mana ya ini? Yang baju merah dari Jambi untuk Sumatera Selatan. Wah, ramai banget ya. Nah, yang merah dari Bengkulu. Kita lanjut Lampung. Oh, ini adalah pakaian dari Lampung. Di pinggirnya ada dari DKI Jakarta. Nih, dari DKI Jakarta. Yang ini dari Jawa Barat. Yang itu dari mana ya? Kita lihat dari Yogyakarta. Selain itu masih ada lukisan. Ini adalah lukisan wayang batik Babad Alas Amer. Sumpah itu gede banget dan lebar. Selain lukisan ada juga diorama pengantin. Nah, ini dia diorama pengantinnya. Itu pengantinnya ada di dalam, makanya Akang shoot biar kelihatan mukanya. Nah, berjejerlah di sini baju adat yang ada di daerah. Maksudnya di Indonesia pastinya ya. Tuh, ada dari Papua, dari Banten, pokoknya lengkap banget di sini tuh ada. Ini keren banget ya, pakai kacamata kece badai.
Selanjutnya ini masih pernikahan juga atau baju adat. Tuh, ada foto klasik atau foto jadulnya gitu. Ini dari pakaian pengantin adat Papua. Nah, ini adat Papua itu simpel banget ya, cuman kayak gitu. Ini buat cowoknya pakai baju itu, kalau ceweknya jerami mungkin ya. Nah, ini dari Bangka Belitung. Wah, ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan, ini masih Kalimantan kebanyakan, Sulawesi, 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 dan terakhir Maluku. Untuk lantai 2 dilanjutkan di next part 2 ya. Videonya upload di hari Rabu. See you next video.